Saya ada wheelbase baru iaitu Simagic Alpha Mini. Okay. Hello guys, selamat datang ke channel saya. Ini video pertama saya and video kali ni saya nak unboxing saya punya wheelbase yang saya baru beli. Sebab saya baru lepas jual saya punya G29 kepada seorang insan yang hati murni menerima anak angkat saya tu. Kali ni saya ada wheelbase baru iaitu Simagic Alpha Mini. Okay, Simagic Alpha Mini ni korang boleh beli dekat kedai Android King. Kedai dia dekat Sungai Bayan Plaza tingkat 5. Dia baru buka kedai dia. Masa aku beli harga dia baru dalam RM3,900 sahaja. Murah, memang murah. Harga mahal sangat. Selalunya wheelbase direct drive ni mahal. Tapi kali ni harga dia RM4,000 je sekali steering yang penuh dengan button. So amat berbaloi lah bagi aku. So jom kita unboxing. Allah, terlepas pula. Okay, yang firstly korang kena alih benda ni. Okay, sebenarnya kat tempat ni, compartment ni dia ada satu kabel. Bukan satu ya, dua. Ada dua kabel. Tapi kabel tu dia tergelincir pula ke dalam ni. Allah. So, mari kita buka. Letak dulu kat tepi kotak. And ni, compartment atas tu dia ada bagi dua kabel. Okay. Okay, kabel yang dia bagi ialah kabel USB type A ke USB type B. Mata dia bentuk petak sikit. Dia bagi dua sebab satu lagi untuk spare. Sebab benda ni, walaupun kabel ni agak berkualiti tapi just in case, dia bagi dua. And aduh, dalam kotak ni pula, dalam gabus yang besar sikit ni, kat sini dia bagi mounting screw. And sebab aku guna cockpit Next Level Racing FGT, so dia compatible dengan banyak wheelbase. So aku tak perlu dapatkan dia punya mounting kit tu, mahal. And second item pula adalah power cable. Power cable ni dia guna tri-pin yang pelik sikit tau. So untuk masukkan dekat plug kita yang Malaysia ni, dia bagi pula adapter ni. So kita boleh cocok macam ni, dah terus boleh masuk kat plug Malaysia. Belah ni pula standard macam perut nasi korang. And kat sini pula ada kill switch yang mana tak tahulah, agak jauh dia punya tu. So in case of emergency, sebenarnya korang kena beli juga kill switch Simagic asing. And letak dulu. Kat sini pula dia bagi power adapter yang besar dan berat. Bolehlah, dia sama je lebih kurang macam brand Fanatec punya. And yang tak air adalah hero kita. Allah, beratnya. Okay, nyaris terlepas. Tapi tak mengapa, sebab owner sadar. Okay, so inilah dia Simagic Alpha Mini yang aku baru beli. Ni wheelbase dia, berat, solid. Saiz dia kecil sikit daripada Alpha. And setiap sudut dia ada mounting point. Okay, bawah ada 4, kat tepi ada 2. Okay, so kat depan ni pula dia punya faceplate adalah carbon. And cantik lah, boleh lah, cantik-cantik. And kat depan ni ada canvas
ada safe B punya connector, ada USB type B punya connector yang aku tunjuk tadi dengan power dia. So inilah dia yang barang-barang yang korang akan dapat bila korang beli Simagic Alpha Mini. Simagic Alpha Mini, lagi sekali aku nak bagi tahu, korang boleh beli dekat kedai Android King, Sungai Abang Plaza, level 5. One stop center for all your simulation racing ni. Okay, inilah dia barang-barang dia. Untuk RM3,900 memang berbaloi. Untuk video next, kita akan unboxing pula Simagic steering wheel GT1 yang korang dapat bila korang beli ni. So kalau beli bundle lah. So, sekejap aku tunjuk. Aku tunjuk. Ini dia. Ini adalah kotak Simagic GT1 punya steering. Okay guys, see you on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.